Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Khoiri dari Kandang Wang Official. Hari ini saya akan sharing tentang berbagai jenis domba ya yang kami pelihara di Kandang Wang. Kini Kandang Wang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandangwang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Wang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silakan dikunjungi di www.kandangwang.com. Oke, yang pertama yang kita bahas pada video kali ini adalah terkait dengan domba Wonosobo atau dombos. Nah, jadi dombos ini berasal dari Wonosobo ya, yang merupakan persilangan dari domba Texel yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1957-an. Kemudian yang disilangkan dengan domba lokal ya, lokal Wonosobo, baik itu domba ekor tipis ataupun domba ekor gemuk seperti ini. Jadi ciri-cirinya adalah posturnya besar. Nah, ini sudah ada di samping saya ini dua ekor ya, yang satu yang ini jantan yang bulunya tebal, kemudian yang satunya yang betina. Nah, kemudian untuk ciri-ciri khas dari dombos yaitu yang pertama adalah ini ya, bulunya mirip wol. Nah, jadi seperti wol tipis, tapi di seluruh bulu tubuhnya dipenuhi oleh bulu kecuali bagian kaki dan juga bagian perut. Nah, jadi seperti apa, di perutnya ini gundul ya teman-teman, seperti itu. Kemudian biasanya dombos ini punya ini ya, warna putih, kemudian ada totol-totolnya coklat ataupun hitam di beberapa bagian tubuhnya, bisa di kepala ataupun di bagian kaki dan sebagainya gitu. Kemudian ekornya meruncing seperti ini, dari panjang meruncing seperti ini, dia ekornya panjang ya. Kemudian dombos ini berukuran besar dan juga panjang, kemudian dia tenang ya, tidak agresif ya. Jadi ini sangat tenang. Kemudian kenapa kami memilih dombos untuk dikembangbiakkan di Kandang Wang? Yang pertama adalah satu, dari segi postur dia besar, kemudian anaknya pun juga ukurannya juga lebih besar ya daripada domba-domba lokal yang kami pelihara juga di sini. Nah, itu kemudian adaptasinya mudah, dia baik di lingkungan panas ataupun di lingkungan yang dingin sangat mudah beradaptasi. Kemudian adaptasi terhadap pakan juga sama, dia tidak terlalu memilih-milih makanan, jadi semua makanan atau pakan selalu dilahap seperti itu. Itu saja teman-teman di video kali ini terkait dengan dombos atau domba Wonosobo. Buat teman-teman yang tertarik untuk memeliharanya, bisa juga hubungi kami di 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.